pelatih barunya itu sudah ternyata masih ada satu dokumen yang harus dia submit dan itu saya dijanji.
shooting. Jadi pelatih barunya itu sudah ternyata masih ada satu dokumen yang harus dia submit dan itu saya dijanji bahwa submitnya hari paling telat besok. Jadi kalau sudah ada itu berarti sudah lengkap. Nah kita langsung beli tiket untuk terbang ke sini untuk persiapan karantina. Jadi insya Allah dalam waktu yang minimal paling telat hari Senin lah sudah ada kepastian untuk dia datang atau dia sudah terbang kayak gitu. Pak, terkait kelengkapan skuad sendiri ya sejauh ini bagaimana? Saya lagi nunggu juga dari pelatih apa posisi mana saja yang mereka mereka butuhkan supaya ini lengkap dan saya lihat latihan-latihannya progresnya alhamdulillah baik dan sudah ada laporan-laporan juga dari mereka yang nanti akan didiskusikan sama pelatih klub kepala nanti untuk melihat gimana progres perkembangan anak-anak ini. Sudah ada juga pelatih fisiknya sudah mulai bergabung. Mudah-mudahan semuanya bisa lebih lancar lagi. Kalau posisi yang paling dicari untuk saat ini Pak sebenarnya apa Pak? Sebenarnya kita masih butuh tambahan di posisi striker untuk lokal. Ya, karena kan relatif kita cuma punya Anso sama Saldi. Nah, ini kita harus tambah lagi terus mungkin di posisi bek kanan untuk melatih Tul sama Malunda, makanya ada si Gultom lagi trial, mudah-mudahan bisa tutuplah semuanya. Untuk posisi penyerah ini apa berabal timnas nantinya Pak? Kita lihat aja kalau memang dia punya skill yang memadai, punya kemampuan, bukan timnas pun tidak, tapi kalau lebih bagus berarti kalau dia sudah punya label timnas berarti dia sudah dalam proses pernah bersaing untuk masuk ke dalam level nasional. Berarti status Gultom ini masih training? Ya, dalam waktu dekat akan diputuskan yes or no. Kalau untuk stopernya Pak, apa ada kedatangan untuk stopper asing juga? Kita juga mencari stopper asing untuk kita combine karena kan kita punya di belakang itu ada Rahman, ada Erwin Utawa, ada Kipu, gitu kan? Nah itu harus tambah lagi. Ada anak akademi, ada Rinaldi. Kira-kira itu pemain asing atau pemain lokal lagi? Iya kita lihat, asing juga kita masih butuh squadnya, slotnya kita mau penuhi. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya ke depannya. Ini mencuat nama Hussein Eldor Pak, apa benar? Saya belum pernah berkomunikasi lagi, saya akan coba, saya juga nggak tahu dari mana informasinya. Mudah-mudahan ya kita mencarilah, ini ada beberapa memang alternatif-alternatif yang akan kita munculkan seperti itu.